Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Hisop Lovers dimanapun kalian berada. Di informasi terbaru kali ini tentunya ada kabar terbaru seputar si cantik Haiko van der Peken dan Rangga Azov. Di informasi terbaru kali ini bikin penasaran pemotretan untuk proyek terbaru Haiko dan Rangga Azov. Nah sahabat, semakin penasaran dengan informasi yang akan Mimin bahas kali ini, maka dari itu yuk simak videonya sampai habis ya, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Halo, apa kabarnya kalian semua, para penggemar Hisop Lovers? Di informasi terbaru kali ini, ada kabar seputar Haiko van der Peken dan Rangga Azov tentunya ya sahabat. Nah di informasi terbaru kali ini, tentunya ada salah satu pemotretan terbaru Haiko van der Peken yang mana memperlihatkan dirinya tanpa potretan di salah satu BA atau menjadi brand ambassador kecantikan ya di tanah air. Haiko van der Peken dengan look yang sangat mempesona ini dipadukan dengan rambut yang terurai. Siapa sangka sosok Haiko van der Peken ini banyak memikat banyak laki-laki ya sahabat. Salah satunya ya Rangga Azov, rekan kerjanya yang tentunya adalah salah satu laki-laki yang memuji kecantikan Haiko van der Peken ini. Sama-sama menjadi brand ambassador di produk kecantikan bahkan skincare, Rangga Azov dan Haiko van der Peken nampaknya akan menjadi BA di produk selanjutnya ya sahabat. Bahkan Haiko van der Peken sudah melakukan pemotretan beberapa waktu lalu yang membuat gempar warganet ya, berkat kecantikan yang sangat natural menurut Mimin, yang mana memperlihatkan Haiko van der Peken yang tentunya menjadi salah satu brand ambassador di produk tersebut. Nah sahabat, meskipun mereka berdua kini terpisahkan ya di proyek sinetron, akan tetapi keduanya masih selalu memberikan kabar terupdate tentang keseharian mereka berdua melalui media sosial, bahkan melalui instastory Instagram. Haiko dan Rangga Azov selalu memposting kegiatannya, bahkan kesehariannya di lokasi syuting. Meskipun berbeda tempat, akan tetapi nampaknya mereka tetap selalu satu hati ya. Kebiasaan Rangga Azov dan Haiko van der Peken yang sekarang hampir sama, yakni mencintai hewan peliharaan yakni kucing. Beberapa waktu lalu Rangga Azov membagikan beberapa potret kedekatannya dengan kucing peliharaannya yang berada di rumah. Rangga Azov nampaknya semakin mencintai hewan kucing ya setelah kenal atau dekat dengan Haiko van der Peken. Ya, sebelum dekat dengan Haiko, nampaknya Rangga Azov ini menjadi laki-laki yang cuek dan dingin. Berkat si cantik Haiko, nampaknya kulkas dua pintu ini bisa ditaklukkan. Rangga Azov kini bisa menjadi laki-laki yang penyayang ya sahabat. Nah tentunya ini yang dimiliki oleh Haiko van der Peken dengan kepribadian yang sederhana, akan tetapi mampu menaklukkan hati Rangga Azov. Ya, melalui perkataannya yang indah, bahkan pesonanya yang sederhana yang membuat siapapun melihat Haiko van der Peken ini pasti jatuh cinta ya. Apalagi sosok wanita yang sangat penyayang kepada keluarga ataupun kepada hewan peliharaannya. Haiko van der Peken dinilai salah satu artis yang nampaknya sangat sopan ya. Bahkan ketika diajak bercengkrama dengan para penggemarnya, Haiko van der Peken selalu menanggapinya dengan baik dan juga sangat antusias ketika ada salah satu kejutan dari para fans setianya. Haiko van der Peken mampu menghargai usaha seseorang ya sahabat, apalagi effort seseorang untuk membahagiakan dan selalu mensupport dirinya. Dan sahabat, tentunya untuk proyek terbaru dari Haiko dan Rangga Azov yang akan segera tayang pada waktu dekat ini. Sinetron terbaru Haiko yang akan tayang pada 9 Januari 2023. Sedangkan sinetron terbaru dari Rangga Azov yang berjudul Di Antara Dua Suami ini masih dalam proses syuting dan belum diperkirakan kapan akan tayangnya.
Tugas kita selalu mensupport dan juga selalu ya memberikan yang terbaik untuk idola kita. Jangan biarkan mereka ini kecewa nih melihat sesuatu yang tidak baik yang dilakukan oleh para penggemarnya. Nah sahabat, mungkin itulah tadi sedikit informasi yang bisa Mimin sampaikan pada kesempatan hari ini. Jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.